Yang terjadi adalah kita dibubarkan secara paksa dan dibantai. Ada 8 orang yang tewas dan juga ada 150 orang ditangkap. Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, sejumlah daerah bergejolak. Aceh, Timur Timur, termasuk Papua yang kala itu masih bernama Irian Jaya, mengalami pergolakan. Sebagian masyarakat di Papua yang sudah lama berada di bawah tekanan karena menjadi daerah operasi militer menghimpun pergerakan, mulai dari Sorong, Timika, Merauke, Jayapura, hingga Biak. Di Biak, secara khusus di Biak dari tahun 65 sampai 92 itu menjadi daerah operasi militer. Orang Papua itu selalu dicurigai dan dikasih stigma OPM. Jadi walaupun itu kegiatan kemasyarakatan, kegiatan adat juga, kita dicurigai sebagai separatis lah, melakukan hal yang bertentangan dengan negara. Rezim Soeharto yang Orde Baru, masyarakat merasa tertekan dan tidak bebas. Ketika angin reformasi pada tahun 98, semua orang Papua itu di mana-mana menaikkan bendera. Bendera bintang pagi, yang sekarang disebut bintang kejora. Itu rakyat Papua menaikkan itu untuk mengekspresikan apa yang selama ini terpendam. 2 Juli 1998, ratusan orang berkumpul di Menara Tower Air Minum Puskesmas. Mereka berorasi dan mengibarkan bendera bintang kejora di puncak menara. 6 Juli 1998, aparat keamanan menghalau ratusan orang yang berkumpul dan menurunkan bendera bintang kejora tersebut sekitar pukul 6 pagi. Pagi itu saya dengan teman saya, kami punya tugas itu kami antar makan ke bawah menara tempat berkumpul kami. Saya sampaikan sama saya punya teman, Bunili, ini saya rasa sepertinya ada sesuatu, rasa merinding kan, macam ada sesuatu di sekitar kita. Beberapa menit kemudian ada tentara yang berteriak, jangan lari, jangan lari. Ada trik-trik yang berhenti dan banyak tentara yang lompat dari trik. Ada anggota tentara yang langsung tendang jatuh. Ketika saya jatuh, saya diseret. Diseret di dan mulai berteriak, minta tolong. Ada tentara yang tendang saya dan dia suruh lari. Lari supaya selamat. Ketika kami lari, dia tempat menembak ke arah kami. Yang terjadi adalah kita dibubarkan secara paksa dan dibantai. Baik itu tembakan dari kapal perang, dari tentara yang begitu mengepung tempat itu. Dan pada saat itu seakan-akan perang. Yang mereka hadapi itu semua kami yang dibawa Menara Tower itu. Itu tidak bersenjata. Kami tangan kosong saja. Cukup satu orang saja pegang satu senjata saja mungkin bisa bunuh kami mati semua. Kenapa? Seakan-akan kami ini musuh mereka. Bukan saja mendengar suara tembakan, tapi melihat langsung tembakannya ke arah manusia. Dan itu membuat kami sungguh ketakutan luar biasa. Yang semestinya mereka lakukan adalah datang dan tanya, mengapa kamu menaikkan bendera? Persoalannya apa? Ada apa yang kamu rasakan selama ini? Itu tidak ada pertanyaan seperti begitu. Dan bukan saja di Biak, di seluruh tanah Papua itu mengalami hal yang sama. Binaga sempat bersembunyi satu malam di sebuah rumah kosong, namun tertangkap keesokan harinya. Jadi waktu itu kami dibawa ke satu tempat
dan di dalamnya itu banyak orang di tempat itu. Mulai di tempat itu kami disiksa lagi, dan kami melihat bahwa di dalam tempat yang kami tinggal itu banyak orang yang dipukul, disiksa, mereka pergi siksa yang lain terus kembali lagi ke itu. Jadi tidak mati satu kali. Kalau hari ini saya sendiri juga bertanya-tanya, loh, kenapa tidak ditembak satu kali biar mati? Saya juga harus jalani hukuman 8 bulan penjara, tapi itu dijalani di luar karena pada saat itu saya tidak sehat. Kami ada beberapa orang yang harus berobat ke rumah sakit jiwa. Dari hasil atau laporan yang ada, tercatat memang ada 8 orang yang tewas. Terus kemudian 3 orang dihilangkan secara paksa, 32 ditemukan tewas di dekat perairan Pasifik, dekat Papua Nugini. Terus ada sekitar 35 penangkapan, dan juga ada 150 orang di luar yang mereka yang sedang aksi itu juga ditangkap. Komnas HAM menyimpulkan memang ada pembunuhan, terus kemudian perampasan kebebasan fisik begitu, seperti pemenjaraan yang tidak sah, dan juga ada penyiksaan, penganiayaan atau persekusi. Dan memang rekomendasinya kasus biak berdarah angkat lah ya, diharapkan bisa diteruskan untuk penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat. Tragedi biak berdarah hanya satu dari lusinan peristiwa serupa yang terjadi di Papua pasca reformasi. Para korban masih menanti keadilan dalam ketidakpastian. Khusus para korban itu menginginkan untuk mendapat keadilan. Bisa mendapat keadilan atau tidak? Jangankan kita di Papua, saudara-saudaranya sendiri yang ada di Jakarta dan di tempat lain juga mereka diperlakukan sama seperti kita. Sebagian besar teman-teman mengatakan bahwa kita tidak akan mendapat keadilan dari negara ini. Kalau dia orang Papua diperlakukan dengan baik, maka hari ini tidak ada orang Papua yang membenci atau mau Sebelum 2010, dialog itu adalah suatu term yang sangat tabu. Dialog diidentikan dengan jalan untuk Papua merdeka.